Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang L. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di weekend kali ini ada kabar nih dari Leslar Entertainment. Vlog Bunda Lesti mulai merasakan ngidam, Papa Billar siap siaga. Ini trending 24 ya. Wow, keren banget guys, vlog Leslar Entertainment sekarang udah mulai masuk jajaran pertrendingan. Kemudian juga ada kabar terbaru dari Kakak Billar yang mengunggah di feed-nya. Baru saja mendapatkan informasi dari tim housekeeping kemarin. Kami saat membersihkan kamar 1007, tim kami menemukan bedsheet di kamar ibu dalam keadaan seperti di foto berikut, dengan spot dari pulpen. Dikarenakan setelah kami coba untuk menghilangkan coretan pulpennya dan tidak berhasil, maka untuk hal ini dikenakan denda sebesar Rp1.210.000. Wah, ternyata ada coretan guys, ini ulahnya Abang L. Menurut kalian itu gambar apa guys, kata kakak Rizky Billar? Itu dia mau ngasih kenang-kenangan berupa tanda tangan pak. Ya di sini kakak Rizky Billar memberikan sebuah kalimat caption, bukannya marah, kakak Billar malah menganggap ini kreativitas dari anaknya, Abang Levian Billar. Dan memang sejatinya anak umur 2,5 tahun itu lagi senang-senangnya nyoret-nyoret ya, jadi wajar aja. Untung ini papa bundanya banyak duitnya ya guys. Kalau kita mah aduh pastinya udah dimarahin. Masya Allah nah, Levian Billar selain bisa nyanyi dan suka musik, ternyata kamu suka melukis. Insya Allah menjadi seniman sejati. Tapi yang gak berkreasi di spray hotel juga sih nah. Ada sindiran juga ya buat Abang L, nanti kalau kreativitasnya di buku gambar aja ya. Dan kata Ridwan Lida, ini Abang L lagi belajar tanda tangan kontrak proyek. Ya tanda tangannya seperti ini ya. Lalu ada Pak Ferry Fernandez, sini Rp750.000 aja kasih gue. Besok meluncur spray putih bersih buat gantiin itu. Pikirin ya, lebih murah kan, kabarin, thank you. Masya Allah bayar dendanya bisa untuk beli berapa bed cover tuh bang, Rp1.210.000. Tapi Masya Allah reaksi papahmu justru bangga bang, karena Abang L punya bakat terpendam. Kemudian ada informasi terbaru ya, Leslar masih di Bandung. Semalam Papa Rizky Billar live TikTok, kalau nggak salah tuh jam 12:30 malam ya. Papa Rizky Billar live TikTok cuma sebentar aja karena kakak Billar khawatir kalau istrinya terbangun ya. Di sini terlihat ada penjelasan dari kakak Rizky Billar soal hari ini. Nah hari ini Leslar katanya akan menuju kulineran atau kulineran ya guys ya. Akan nyobain menu-menu di kota Bandung dan pastinya bersama istri dan anak tercinta serta tim dari Leslar Entertainment. Dan akan ada vlognya juga insya Allah. Dan untuk hari Minggu akan ada Lesti dan Billar juga di cafe terbaru mereka, 24ever Cafe, tepatnya di Cikarang ya para sahabat. Dan
disinggung oleh para netizen soal Abang L yang nyoret-nyoret di spraynya hotel ya guys. Papa Bilar bilang pulpennya udah gua simpen biar nggak nyoret-nyoret lagi di spray hotel. Dan pastinya ini lucu banget ya. Kalau kita mungkin udah udah marah tuh karena nyoret-nyoret spray hotel ya, didenda pula nih guys. Tapi karena sayang ya, nggak apa-apa keluarin uang segitu untuk anak guys. Bahkan kakak Bilar ini menganggap bahwa ini kreatif dari Abang L, mungkin nanti jadi seniman beneran. Kemudian yang bikin salfok saat Rizky Bilar senyum-senyum ya saat live, pada nanya nih, kenapa Pak Mil kok senyum, emang liatin apa? Liatin bininya tidur, nggak lama dia udahan guys live-nya. Dan pastinya kakak Rizky Bilar ini nggak mau kalau istrinya terbangun. Jadi kasihan katanya, so sweet. Kakak Bilar bilang, entar bini gua kebangun, kasihan. Ah ya Allah, benar-benar ya, sayang banget sama istrinya. Kemudian kakak Rizky Bilar akan nyanyi di cafe barunya Leslar di 24 Forever Cafe. Banyak banget yang bilang katanya pengen dengar suaranya Papa Bilar. Oke deh, nanti gua nyanyi di 24 Forever Cafe suara perunggu. Jangan lupa ya katanya, yuk siap-siap merapat, nanti hari Minggu bakalan ada Lesti dan Rizky Bilar. Oke lanjut ya para sahabat, ada unggahan dari Una Lesti Kejora yang merepost kembali postingan dari kakak Rizky Bilar foto bareng bersama Ibu Harsiwi Ahmad, Papa Bilar, Bunda Lesti. Dan pastinya senang banget ya, alhamdulillah acara kemarin berjalan dengan lancar. Dan mereka masih di Bandung ya, katanya masih hari ini akan kulineran. Kemudian juga ada momen saat Abang L menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari awal sampai beres lagu Indonesia Raya, Abang L hormat ya. Dan setelah lagunya selesai, Abang L tepuk tangan guys. Masya Allah, ini anak udah ngerti banget. Setiap anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi beda dengan Abang L, Abang L ini udah ngerti bagaimana dia berbaur dengan anak-anak, berbaur dengan orang yang lebih tua dari Abang L juga. Dan Abang L ini tipikal anak yang pemberani. Kemudian untuk lagu-lagu nasional juga udah hafal. Bahkan punya jiwa nasional sejak kecil. Lagu Indonesia Raya Abang L sampai nyanyiin sampai selesai ya guys. Dan hafal nih bocah 2,5 tahun. Keren banget dan ini sepatutnya diapresiasi. Bukan malah dihujat sama netizen yang julid dan netizen yang tidak bertanggung jawab. Kalau Mimin udah apresiasi banget ya dari penghormatannya, jiwa nasionalisnya sudah tumbuh dari sejak kecil dan benar-benar keren untuk Abang L. Semoga sehat selalu dan insya Allah jadi anak yang berbakti dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian Ibu Harsiwi Ahmad pun langsung menemui Abang L ya di lapangan guys. Masya Allah, ini cucunya Oma. Untuk Abang L pokoknya sehat selalu, sukses ya. Dari kecil aja udah terlihat multi talent banget. Insya Allah kedepannya Abang L menjadi orang yang sukses. Amin ya Robbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.